Tahukah anda, pada suatu ketika dahulu, telah datangnya agama Islam ke tanah Melayu melalui pedagang-pedagang Islam. Pada waktu itu, Islam diterima baik oleh penduduk, lantas berkembang subur di tanah Melayu. Umat Islam pada ketika itu bebas mengamalkan agama Islam sebagai cara hidup, merangkumi semua sudut, termasuk adat, tulisan dan pergaulan orang Melayu. Apa contohnya? Contoh yang mudah, telah menjadi adat orang Melayu pada suatu ketika dahulu menyediakan tempayan dan batuk di luar rumah. Tujuannya supaya tetamu boleh membersihkan kaki mereka agar kesucian rumah untuk solat sentiasa terjaga. Selain itu, tulisan Jawi juga diinspirasikan dan pada bahasa Arab. Dalam sudut pergaulan pula, pengaruh Islam begitu tinggi dalam aspek pembinaan rumah. Ruang tamu utama dibina lebih tinggi berbanding dapur. Kenapa? Supaya tetamu lelaki tidak dapat melihat tetamu wanita yang berada di dapur, dan begitu juga sebaliknya. Manakala, pintu khas pula disediakan di dapur supaya tetamu wanita dapat masuk ke dalam rumah tanpa perlu melalui pintu hadapan. Tidak lama selepas itu, malangnya, keamanan tanah Melayu tergugat apabila hak kita dirampas dan diceroboh oleh kuasa rakus Portugis, Jepun, Inggeris dan Komunis. Dengan semangat kepahlawanan dan cintakan negara, umat Islam bangkit menentang penjajah demi mempertahankan kedaulatan negara tercinta. Hasil daripada perjuangan perwira-perwira bangsa seperti Tok Janggut, Sarjan Hassan, Dr. Burhanuddin Hilmi dan ramai lagi. Akhirnya, kita telah mendapat kemerdekaan pada tanggal 31 Ogos 1957. Merdeka! Merdeka! Namun, adakah kita menghargai kemerdekaan ini? Kemerdekaan untuk memahami Islam dengan sempurna, kebebasan untuk melaksanakan dan mengamalkan Islam dalam kehidupan, dan yang paling utama, Islam berdaulat di Malaysia dan dihormati. Di tempat lain, ada saudara kita yang dipaksa berbuka ketika Ramadan. Ada juga yang terpaksa membuka aurat disebabkan undang-undang. Malah, di sesetengah negara, tempat solat pun amat sukar ditemui. Dan setelah 26 tahun merdeka, adakah Malaysia benar-benar bebas? Bebas fizikal dan mental daripada ideologi-ideologi songsang.